jersey latihan anyar timnas Indonesia resmi dirilis. Ini alasan Persib ragu lepas Mark Klok ke timnas Indonesia. Justin Hubner bukan satu-satunya pemain timnas Indonesia di Cerezo Osaka. Sebelum lanjut pembahasannya, ayo di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol like serta nyalakan loncengnya ya guys. Yuk kita simak beritanya sekarang juga. Jersey latihan anyar timnas Indonesia resmi dirilis oleh apparel resmi Erspo. Terdapat 4 warna yang nantinya akan dipakai skuad Garuda dan Garuda Pertiwi latihan. Peluncuran jersey latihan timnas Indonesia dapat dilihat melalui Instagram resmi Erspo yakni @erspo.official pada Senin lalu. Mereka mengunggah video singkat yang menampilkan 4 varian warna untuk jersey latihan timnas Indonesia. Adapun 4 varian warna jersey latihan timnas Indonesia itu yakni warna merah, hitam, merah muda, dan ungu, di mana masing-masing warna tersebut dibalut dengan warna hitam. Untuk warna merah dan hitam, kemungkinan besar adalah jersey latihan tim putra timnas Indonesia, sementara warna merah muda dan ungu untuk tim putri timnas Indonesia. Sementara untuk desain, terlihat cukup simpel tapi tetap modern. Tidak ada sponsor dalam jersey latihan tersebut, di mana pada bagian kanan atas terdapat tulisan Erspo dan sebelah kanannya lambang Garuda. Menariknya, desain jersey latihan timnas Indonesia mengundang banyak komentar dari para warganet. Ada yang menyambut baik desain tersebut, namun ada juga yang merasa desain tersebut tidak sesuai dengan harapan. Sementara untuk jersey timnas Indonesia belum dirilis, namun seragam tersebut sudah pasti akan dirilis pada Maret ini. Dan kemungkinan, skuad Garuda akan memakai jersey terbarunya pada laga kontra timnas Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam sebanyak 2 kali dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret, sementara laga kedua dimainkan di Stadion Maidin pada 26 Maret mendatang. Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda ragu bisa melepas gelandang andalannya Mark Klok ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam. Timnas Indonesia memang telah mengumumkan sebanyak 28 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Vietnam di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 28 pemain yang dipanggil, Persib Bandung dipastikan menyumbang 2 pemain yakni Mark Klok dan Edo Febriansah. Namun, saat 2 pemain ini dipanggil ke skuad Garuda, juru taktik Maung Bandung justru memberi kabar kurang sedap terkait salah satu pemain yang mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Bojan Hoda mengatakan bahwa Persib akan melepas Edo Febriansah dengan senang hati. Pemain berusia 26 tahun itu dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia sesuai dengan jadwal dari PSSI. PSSI memanggil pemain untuk berkumpul sebagai persiapan menghadapi Vietnam pada 17 Maret 2024. Hal ini karena Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 21 Maret 2024. Kemudian leg kedua, tim Merah Putih akan tampil dalam laga tandang ke markas Vietnam di Stadion Nasional Maidin, Hanoi pada 26 Maret 2024. Untuk menjalani persiapan menghadapi 2 laga tersebut, pelatih asal Kroasia mengaku akan melepaskan Edo dengan senang hati. Namun untuk pemain lainnya, yakni Mark Klok, mantan pelatih PSM Makassar tersebut tak begitu yakin untuk melepas Mark Klok ke Timnas Indonesia. Juru taktik berusia 52 tahun tersebut ragu melepaskan Klok ke tim Merah Putih karena mantan pemain Persija Jakarta itu tak dalam kondisi terbaiknya. Hoda ragu melepas Mark Klok ke Timnas Indonesia karena sang pemain diketahui sedang dalam kondisi cedera. Untuk itu, sang pelatih sulit melepas Klok karena pemain berusia 30 tahun itu dinilai butuh melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hoda mengatakan bahwa belakangan ini, Klok terlalu sering menggunakan obat penahan sakit karena cederanya. Oleh karena itu, agar bisa memastikan kondisi Klok dalam keadaan terbaik harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terlebih dahulu. Hanya Mark Klok yang sedang dalam kondisi sulit karena cedera yang dialaminya, kata Bojan Hoda. Hoda mengatakan bahwa perkara cedera itu membuatnya meragukan untuk melepas Klok ke Timnas Indonesia. Namun, untuk Edo Febriansah dipastikan akan dilepas sesuai dengan permintaan PSSI.
Pasalnya, Edo juga dalam kondisi siap dan tak ada masalah, oleh karena itu Persib tak keberatan melepas sang pemain. Ini berbeda dengan Mark Klok yang dinilai tidak dalam kondisi prima. Sementara itu, Mark Klok sendiri sebenarnya menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong. Hal ini karena Klok hampir selalu mendapat panggilan ke Timnas Indonesia setiap ada agenda skuad Garuda. Sebelumnya, Mark Klok juga jadi bagian skuad Timnas Indonesia yang tampil di Piala Asia 2023 lalu. Klub asal Jepang, Cerezo Osaka, kini memiliki dua pemain Timnas Indonesia. Pemain pertama adalah Zahra Muzdalifah. Pemain Timnas Indonesia Putri itu bergabung dengan tim Cerezo Osaka Yanmar Ladies pada bulan Juli tahun lalu. Kala itu, Presiden Klub Cerezo Osaka Yanmar Ladies, Hiroaki Morishima, mengungkapkan alasan timnya merekrut Zahra karena sang pemain memiliki fisik yang kuat. Selain itu, Zahra dinilai mempunyai naluri mencetak gol di atas rata-rata. Untuk saat ini, Zahra masih aktif bermain di Cerezo Osaka Yanmar Ladies. Nama Zahra masuk dalam daftar pemain cadangan saat Cerezo Osaka Yanmar Ladies menghadapi Urawa Red Diamonds pada minggu lalu. Lanjut ke nama kedua adalah Justin Hubner. Justin Hubner resmi berseragam Cerezo Osaka pada Selasa kemarin. Pemain berposisi sebagai back itu bergabung dengan Cerezo Osaka dengan status pinjaman. Justin Hubner sendiri mengaku senang bisa menjadi bagian tim G1 League ini. Sementara itu, Cerezo Osaka kini baru merampungkan laga pekan ketiga G1 League 2024. Dari tiga laga tersebut, Cerezo Osaka mampu meraih satu kemenangan dan dua hasil seri. Raihan 5 poin membuat Cerezo Osaka berada di peringkat ke-6 di klasemen. Poin yang ada terpaut 2 angka saja dari klub Sunfrecce yang berada di puncak. Sekian dulu ya berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita Timnas terbaru lainnya hanya di Twins Indonesia ya. Serta dukung channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Salam Garuda!